What's up everybody, welcome back to Cito Gaming Dan kali ini kita bakal melanjutkan FIFA SMP episode 17 Dan hari ini adalah sesuatu yang spesial guys Hari ini gue bakal namain kuda gue Dan itu pasti bakal jadi, jadi penghargaan besar terhadap kuda gue Karena dia bakal dapat nama Dan ya, ayo kita langsung aja kita langsung connect aja join server eh, sorry dan boom dan lihat kuda gue belum ada nama so, banyak yang di komen bilang kalau gue harus namain Ipul <laughs> ya, Ipul, gue gak tau Ipulnya Ipul kayak gini Ipul kayak gini, apa apa kayak gini? Ipol. Kayak kok Ipol itu kayak namanya nama kuda yang gasula. Tapi enggak apa-apalah, kuda gasula Ipolnya aku datang korak. Kalau tuh kuda ginian. So, halo Ipul Kita bakal memberi kamu penghargaan yang sangat besar. Ya. Ya, yeah, Ipul Aku tahu kamu sayang aku, Ipul Pum. Ya salah. Um, halo ipul, halo ipul, hai ipul, hai ipul, oh dia seneng, hai ipul, hai ipul. So kali ini kita bakal, karena kita sudah uh, beri namanya ipul, kita bakal bikin kan ipul kandang. So yang gue kira mungkin kandangnya di sekitar sini guys. Jika kalau gue mau keluar gue tinggal langsung ke sana doang. Jadi kayak gue mikirnya bolongin kayak ginian so kayak dia itu ke bawah sini dia itu kayak di bawah sini itu dia tuh kayak gede gitu yang gede gitu ya hmm. gue masih bingung nih kayak gimana nih jadinya kayak dia itu gede lah pokoknya di bawah kita um, bolongin dulu terus di sini ntar dia keluar tuh tinggal brum keluar gitu aja guys so hmm, ini berapa nih 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6 oke okay, satu ke sini gak apa-apa bisa lah dan ya apa? cukup bagus so sekarang kita pakai wood ya wood apa ya kira-kira enak ya di bawah sih ya? hmm Baca kita buat kita, kita cek kita punya udah. Pakai maunya pakai birchwood sih. Ehm, enggak. Cuman plangnya sepuluh biji doang. Birchwood. What's up, my friend? What's up, birchwood? Di real life itu birchwood ada nggak sih? Soalnya lihat kayak ada item-item gitu, item putih gitu keren anjir. Per di dunia nyata ada birchwood beneran ya? Gak dah gue Yang tau komen ya Dan Gue lupa bilang kalau kalian punya Kayak saran episode guys Tolong komen ya Gue pingin tahu apa yang kalian pingin um, Yang gue lakukan di Viva SMP Bukan cuma keinginan gue yang main di Viva SMP gitu salah mau bikin chicken cooker gitu kan Kemauan gue juga dan gue nggak tau kemauan kalian tuh uh, bikin apa di FIFA SMP kalau misalnya salah kalian main di FIFA SMP misalnya ya kira-kira apa yang kalian bakal buat nah itu dan gue mau buat yang kalian mau biar kalian tuh enjoy gitu kayak berasa kalau kalian itu kayak memang main di FIFA SMP so kita taruhnya di sela di sini taruh dirtnya di sini dulu Ntar kita bakal harvest of yang wood farm itu ya. Kalau kita butuh kayak hay bale gitu. Ya, ya yeah, biar ya yeah, ya yeah, biar 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 bagus aja. <laughs> Oke, okay, sekarang kita tinggal Naruh dirt di sini. Oke. Okay ntar bakal jadi gitu sekarang tinggal kayak tangga gitu um, kita bikin tangga birch dulu eh nggak kita pakai oak aja biar kelihatan maknyus kita taruh glowstone di sini so oh ini sumpah taruh dulu dan taruh om um, kita harvest aja deh dulu gue mau bikin wheat farm uh, kayak oke automatic wheat farm tapi gue belum nemu mesin yang cocok karena mesin yang gue cari itu atau mesin yang gue um, lihat di YouTube itu pada pakai bone mill kalau secara logika sih memang kayaknya nggak ada kayak automatic wheat farm gitu tapi nggak tau lah gue kalau nyari mesin di YouTube selalu nggak bisa kalau kalian punya kayak cara atau ada nemu video di YouTube um, bikin with automatic with farm beritahu ya guys ya tapi jangan pakai bom kayak itu terlalu boros gitu ya jangan nyari bone juga nggak gampang-gampang amat gini ya guys ya cara bikin hay bale itu kayak gitu boom oke okay, haybale sekiranya cukup kayaknya ya 25 hay bale Taruh di sini gitu, kapan kayak gitu tadi kok Kalo gue break jadinya gimana? Oh, tetap jadi hebel, bagus lah. Oke, okay. um. Eh. Uh. Ya kali kayak gini ya. Nggak terlalu bagus sama dekorasi. Terus ntar kalau dia jadi grass, iya ya bagus juga bagus juga bagus sih. Oh, nggak salah kalau grass kasih air itu kayak lebih cepat jadi grassnya gitu. Coba kita taruh air gitu sebentar. Apakah benar dia bakal jadi grass? kita diamin dulu dan sekarang kita bikin um, gate nya ya, supaya dia nggak keluar ya kayaknya sih kayak kita tuh taruh gini aja ya terus kita taruh gate di sini dua dan taruh nah kayak gini aja ya tapi nggak tahu gue kalau misalnya ada uh, saran bagus tolong komen ya guys ya. So ini apa ada yang jadi grass kah? Sama sekali nggak ada. Wow. Jadi kalau masalah atap gimana ya? So kita pakai oak oh, aja ya kali ya. Boom. Oke. Okay. Tapi dia agak gelap loh, tapi nggak apa-apa lah kita kasih torch dikit-dikit gitu. Ya yeah, iya jadi kayaknya cuman masalah ini nggak ada grassnya oh gue tahu Haha <laughs> silk touch yay gue lupa kalau punya silk touch jadi gue bisa ngambil grass block ya ini sangat buang-buang durability gue pakai silk touch uh, gue pakai pickaxe di grass ini cukup lah kayaknya semoga cukup dan jadi Ayo Ipul Kamu punya rumah baru Ipul Halo Ipul Dan apa Perlu kali ya Kita taruh ke gitu di sini Ya perlu aja lah Boom Dan ya selamat Ipul Karena kamu udah punya nama Kamu punya kandang baru Ipul Mungkin kelihatan jelek sih Ini ya kandangnya tapi bisa lah, mungkin gue bakal off camera bakal upgrade sendiri gitu dan ya, yeah. so yeah guys, thank you so much for watching this video, guys. Ya, uh, ya, ini sumpah hari yang bagus buat Ipul karena dia udah punya kandang baru dan nama baru. So yeah guys, thank you so much for watching. Dan jangan lupa, jika kalian punya saran atau apa yang apa yang harus gue lakukan di FIFA SMP, silahkan komen di bawah. Gue selalu pingin kalian merasa senang di video gue, dan ya, karena gue gak terlalu mau buat apa lagi di FIFA SMP, jadi gue butuh saran dari kalian. So guys, thank you so much for watching dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.